Bagi yang mau update RS setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Rans Lovers, hari ini merupakan salah satu hari bersejarah bagi Raffina Gita. Selain pengumuman kerjasama dengan MT Group yang merupakan perusahaan media terbesar di Indonesia yang menaungi SCTV, Indosiar dan lainnya, juga hari ini Raffi kembali mengejutkan dengan memperlihatkan helikopter berlogo RAS guys. Dan dari video yang dibagikan terlihat Raffi melakukan serah terima dengan pihak helikopternya nih. Walaupun belum diketahui apakah serah terima jual beli helikopter atau kerjasama dengan pihak heli. Jangan-jangan kado lahir untuk adik Rafathar ya guys. Apa kabar, ketemu lagi? Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan berkesan. Nah, habis serah terima tadi, tanpa mengundur waktu, Raffi langsung tes lab naik helikopter sekalian syuting untuk konten RAS Entertainment, guys. Jadi, yang mau tahu lengkapnya, tunggu tayang segera di RAS Entertainment ya. Sementara Nagita menghitung hari jelang lahiran, dapat kejutan lagi nih di rumah Andara. Saat sedang asik live toko Mama Gigi, Nagita kaget ditodong hadiah boncer untuk perlengkapan bayi guys dari tim toko Mama Gigi dong. Udah banyak banget doa, jadi ini kita wakilkan. Yeay! Lagi live aku dapat hadiah. Yeay! Dari Give. Terima kasih. Wah! Thank you, amazing, so sweet. Wah, ini aku nih dikasih bunga dari tim TikTok, TikTok tip. Dear Mama G, thank you untuk kerja sama-sama ini. Terima kasih. Yeay!